Baik, kita mulakan hari ini hadis 1513. Siapa nak baca? Silakan. 1513. Ah, okey sila. Ha. Satu lagi. Baik, ya, saya mak dan catatkan hadis 1513 dengan 1514, ya. Catatkan hadis sah. Matan, dilarang berdusta. Dilarang berdusta, koma, mengingkari janji, berkhianat, dan melewati batas dalam pertengkaran. Dalam bracket, suka membangkit-bangkitkan yang sudah lalu dalam kebaikan. Tutup bracket. Hukum haram. Baik, ya, simak semula. Hadis ini menerangkan tentang sifat-sifat munafik. Sifat-sifat orang munafik. Dan dalam hadis lain diterangkan bahawa siapa yang ada empat sifat munafik ini dikatakan munafiqun khalisun. Mana munafik yang tulen? Kalau ada empat-empat ini. Baik, kita tengok pada maksud. Orang yang berdusta dalam berbicara berarti memiliki salah satu sifat sebagai orang munafik. Orang yang mengingkari janjinya sendiri berarti ia memiliki salah satu sifat orang munafik. Dan orang yang berkhianat dalam menjalankan suatu amanat berarti ia telah memiliki salah satu sifat dari orang munafik. Seorang yang apabila tidak senang kepada orang lain atau bermusuhan dengan orang lain atau berdebat dengan orang lain, ia bersikap kejam atau bermusuhan yang berlebihan. Jadi empat sifat ini seandainya ada pada diri seseorang dikatakan sebagai munafiqun khalisun, iaitu munafik yang tulen. Jadi
Dan ancaman dalam Quran pun begitu berat. Ini dalam surah apa? An-Nisa ke selayat. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya pada dasar api neraka. Jadi orang kafir ini masih di atas. Orang munafik ini bawah dasar dia. Kerak. Dalam neraka. Begitulah ancaman daripada Allah Ta'ala. Baik, kita ulang kembali kedudukan hadisnya. Ayatul munafik salasa iza haddasa kazaba. Apabila dia bercerita, berbicara, kazaba, dia berdusta. Bila dia berbicara, dia berdusta. Ini salah satu sifat munafik. Izani, kalau ikut belajar nahu, izani adalah huruf syarat yang ada jawab. Jadi mana jawab dia? Jawabnya kazaba. Jawapannya kazaba. Jadi iza haddasa itu berupa soal. Jadi jawapannya kazaba. Apabila dia bercerita, jawapannya kazaba, dia berdusta. Jadi sebenarnya kita jangan membiasakan bohong. Bila membiasakan bohong ni, bila cerita nak berbohong, dah jadi satu kebiasaan dari. Sebab itu, cuba hindari daripada berbohong atau berdusta. Dalam hadis lain, Nabi kata sikit je. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun ia pahit. Jadi suruh berkata yang benar, yang jujur, walaupun dia tu pahit, daripada kita berbohong macam tu. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyalahi. Inilah yang berat sekali. Kalau janji, selalu kita menyalahi. Padahal ia salah satu daripada sifat munafik. Dikatakan ini manusia yang jujur janjinya, dalam Quran, ialah Nabi Ismail alaihissalam. Ini anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakan bahawa dia berjanji dengan seseorang itu, menunggu di suatu tempat, dan dia punya menunaikan janji tadi. 3 hari ditunggu dia di tempat tu, orang tu tak datang, dia pun balik. Begitulah jujurnya dia pegang janji, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, diceritakan. 3 hari dia menunggu. Kita setengah jam tak keluar, tinggal. Nabi Ibrahim 3 hari. 3 hari. Kita boleh tahan 3 hari, tak ada. Setengah jam je. Dah lewat dah. Tapi 3 hari ditunggu tu, memang betul tak datang. Jadi Nabi Ibrahim pun putuskan. Dia dah 3 hari. Begitulah diterangkan macam mana jujurnya seseorang yang berpegang janji. Jadi kalau kita berjanji ni, sebenarnya satu amanah. Kita dah buat satu amanah. Itu berat tak berat. Macam itulah. Kemudian, yang ketiga. Wa iza tumina khona. Semuanya dia punya jawapannya depan-depan dia. Wa iza wa'ada ahlafa. Ahlafa tu jawab kepada iza.
Iza tumina hona. Hona itu jawab kepada Iza. Kenapa di sini kita tak nampak diletakkan perkataan jawab fa? Biasanya dalam Quran kita jumpa fa dijawab oleh fa, maka. Nah, macam tu. Jadi kalau soal dengan jawab tadi sama, ya, sama tak perlu kepada penyambung fa. Sama macam mana? Ya, wa ada, utu, mina, semua tu adalah fi'il madhi. Jadi jawapannya juga fi'il madhi. Jadi kalau bentuk soalnya madhi, jawapannya madhi, itu maknanya sesuai. Bila sesuai tidak perlu kepada sambutan fa. Ya. Nah, contohnya misalnya kata jawapannya mudhari. Jawapannya mudhari maka disambut oleh fa. Macam tu. Tapi kalau madhi dengan madhi tak payah fa. Jadi kita yang membaca kita kena faham. Ya. Wa iza tumina jawapannya khona. Apabila telah diamanahkan ia. Diberi amanah ia. Khona telah khianat ia. Jadi ya, amanah itu adalah tanggungan yang perlu kita ya, laksanakan. Ya, tapi bila dah dibagi, amanah itu kita khianati. Ya, maka ya, itulah salah satu tanda munafik. Ya. Orang-orang munafik. Itu beratnya. Ya. Kalau pilihan raya ni lagi dahsyat. Macam-macam janji. Ya. Nanti dah berjaya, tak tahu janji sampai tak. Janji itu. Ya. Jadi, jadi waktu pilihan raya memang syok dengar janji-janji. Macam-macam janji. Ya. Itu ya, maknanya ya, dah ya, pegang kedudukan atau jawatan tu, tunaikan janji tak? Macam tu. Ya. Yang keempat ni, ni terasing ya. Yang keempat ni terasing daripada ya, Bukhari dan Muslim. Ya. Daripada Bukhari dan Muslim juga. Terasing daripada hadis yang di atas. Tapi masuk dalam bab munafik. Iaitu, wa iza khosoma fajaro. Dan apabila ia berkelahi, ya, berkelahi, fajaro ia melewati batas. Ya. Fajaro ia melewati batas. Maknanya, ya, bila berkelahi, ya, contohnya soal A, patutnya perkara tu A saja. Ya. Tapi bila kelahi tadi, macam-macam diungkit. Ya, sampai ke Z. Ya. Diungkit. Ini namanya ya, sifat munafik macam tu. Dia kalau bertengkar, ya, dia akan mengungkit-ungkit. Ya. A sampai Z diungkit. Ya. Kebaikannya ke, keburukannya ke, dia akan diungkit habis. Ya. Padahal ya, masalahnya satu ya. Ya. Yang jadikan pertengkaran tadi ataupun jadikan kelahi tadi hanya satu bab. Tapi ya, ungkitan tu dahsyat ya. Akhirnya segala rahsia yang zaman Jepun pun sampai keluar ya. Ibaratnya macam itulah ya. Rahsia-rahsia zaman Jepun pun keluar pada dah terpendam lama dah. Jadi hal-hal macam ni dikatakan fajaro ya. Ini ya memang terkenal ya hadis ini. Ya hadis masyhur terkenal hadis ini iaitu ya dikatakan sebagai tanda-tanda atau sifat-sifat ya orang munafik ya. Ada empat ni. Itu dikatakan oleh Nabi. Dalam hadis lain ada ya disebut ya munafikan khalisan, di sini tak disebut. Dalam hadis lain diterangkan munafikan khalisan, maknanya dia menjadi ya munafik yang ya, yang tulen. Bahasa dia khalisan tu, yang tulen. Nauzubillah. Tumina, utumina. Bagi kedua, bagi Bukhari dan Muslim. Dari Bukhari dan Muslim tu lahuma tu maknanya ya mutafaqun alai tadilah
yaitu Bukhari dan Muslim. Masih mutafakun alai. Mana hadis dua-dua ni memang hadis sahih. Okey, kita teruskan 1515. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Okey, sila. Ha. Ya, yeah. Lagi 1516. Omongan tu percakapan. Baik, ya, 1515. No, hadis catatkan hadis sah. Matan dilarang maki dan membunuh orang Islam. Hukum haram. Hadis 1516. Hadis sah. Matan dilarang menyangka-nyangka tanpa alasan hukum haram. Baik, semula kepada hadis 1515 ya. Hadis ini ya, seseorang dikatakan berbuat durhaka apabila ia memaki seorang Muslim atau mencelanya atau mengungkap aibnya dan dikatakan kufur atau kafir kerana kepada ya kaum Allah apabila ia memeranginya atau membunuhnya dengan sengaja. Ya. Maknanya ya, di sini ya, dilarang kita ya, memaki atau mencela ya, atau mengungkapkan keaiban seorang Muslim. Ya. Terkadang ya, orang-orang kita ni sampai kita rasa malu. Ya. Malu bagaimana? Ya, malu dengan orang bukan Islam. Ya. Kadang keadaan ya, kita dengar ya, cara ya, berkempen tidak sehat. Ya. Mengutuk-ngutuk, mencela-cela, berdusta lagi pun ada. Ya. Jadi kadang tak malu ya, dengan orang yang bukan Muslim. Ya. Jadi kita sendiri rasa macam malu seorang ya, yang dikatakan Muslim. Ya, boleh ya, cakap macam itu. Ya. Kalau betul tak apa. Ini tak betul. Ya. Jadi hal-hal macam inilah yang Nabi bagi tahu. Ya, bahawa
ya kita ya tidak boleh ya mencela ataupun kita ya mengungkapkan keaiban seseorang. Ya. Dan dikatakan juga ya kita akan jatuh ya kufur atau dikatakan kufur atau kafir kepada Allah apabila kita memerangi atau membunuh orang Muslim dengan sengaja. Kadang kita tengok ya hal yang berkaitan dengan bom berani mati, ya. Yang baru ni di Pakistan contohnya, dia bom berani mati. Jadi yang dibom ni pula, ya adalah kalangan orang Muslim, ya bukan orang kafir tapi orang Muslim. Kadang tengah, ya orang solat, ya berjemaah, ya diletupkan diri kat situ. Kadang majlis perkahwinan, ya diletupkan diri kat situ. Ya, adakah dengan letupkan diri tadi dia masuk surga? Ya. Nah, itu dah dikira ya dia dah ya membinasakan diri, mencampakkan diri kepada kebinasaan. Jadi hukum perbuatannya dah haram. Ya. Nah, jadi macam tu mati dalam keadaan kufur. Ya. Nah, kecuali dikenakan kepada ya musuh-musuh Islam. Cara macam itu menakutkan musuh-musuh Islam. Nah, itu lain. Ini tak ya. Dikenakan kepada kaumnya sendiri, ya, iaitu orang Muslim sendiri. Nah, jadi ya, hal macam inilah yang disebut dalam hadis ini, ia jatuh sebagai kufur, ya, atau perbuatan yang ya, kufur atau kafir samalah. Ya, kita bahasakan ni kadang kufur, kadang kafir. Ya. Kenapa? Cuba tengok, kenapa kadang kita sebut kufur, kadang kita sebut kafir. Ya? Nah, kalau kita kata seorang itu, eh, engkau ni cakap, dah cakap orang kafir. Ya? Oh, marah dia, sebab kafir ni dah besar sangat pandangan dia. Ya? Tapi kalau kita cakap, engkau punya cakap ni, macam cakap kufur tahu, nah, ringan sikit perasaan dia. Ringan perasaan dia. Jadi, kufur dengan kafir maknanya sama. Ya? Nah, tapi membawakan kepada orang kita, kalau kita sebut kufur ni, dia tak apa marah. Jangan sebutan tu kafir. Kafir tu rasa macam dah keluar Islam. Macam tu lah. Ya. Sebenarnya bahasa tu bahasa Arab sama ya. Ya. Sama ya, ya. Hanya kita punya terjemah dia kadang kita sebut kafir, kadang kita sebut kufur. Ya. Tetapi hanya sorof. Kalau sorof, kalau kafir kafirun isim fa'il. Mana pembuat? Betul lah. Ya, isim fa'il pembuat. Ya, kalau kufur itu masdar perbuatan. Atau kufur. Atau dalam sorof. Ya, bolehlah dikatakan macam tu. Tapi dalam makna untuk terjemahan kita ni sama ya. Ya, kufur atau kafir. Tapi kalau nak mengkhususkan orang yang kafir atau boleh. Itu khususlah. Tapi kalau kita sebutkan kafir ke kufur itu dianggap oleh orang kita sebagai perbuatan. Ya. Atau menunjukkan orang. Hanya sorof saja. Sorof kafirun yang kafir. Kufrun itu kufur. Masdar. Ya, kufron. Okey, ya, itu satu hal. Ya, satu hal lagi, 1516. Iyakum wazzon. Fa'inna zonna agzabul hadis. Ya, kata Nabi SAW. Jauhilah dirimu dari prasangka zon, ya zon. Sesungguhnya, ya, prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling bohong. Ya. Sangka buruk. Kalau kita diajarkan suku suruh sangka baik,
Ya, jangan kita sangka buruk dulu. Kita sangka baik. Kadang kita ni terpengaruh. Bila kita dengar orang tu ya melakukan kejahatan contohnya. Ya. Seorang yang baik, ya, kita dengar dia dituduh dengan membuat perkara keji. Wah, kita pun ya cepat-cepat menerima. Salah ya. Perbuatan kita salah, terus cepat-cepat menerima tu salah. Jadi kita sangka baik dulu. Ya. Kecuali terbukti. Kalau tak terbukti, ya, kita dengar atau kita dapat WhatsApp, tutup je WhatsApp kita atau buang saja. Sampai kat kita baca, kita buang. Jangan passing lagi ke 5 grup, 6 grup lagi. Ya. Itu menambahkan dosa kita. Dahlah, ya. Kita mempercayai itu satu dosa. Ya, kita sambung lagi. Ya, kepada grup-grup dah beredaran. Dah menambahkan dosa lagi buat kita. Jangan buat macam itulah. Ya. Biar kita sangka baik dulu. Jangan sangka buruk. Sebab sangka buruk ni adalah diterangkan di sini akzabul hadis. Mana satu ucapan yang paling bohong. Ya. Ini menyangka buruk. Apa berlaku kepada siapa? Ya, kepada Aisyah dan Sofyan dulu. Ya, dalam satu peperangan dulu. Dia dituduh kerana dia tertinggal. Kemudian dituduh dia buat jahat. Aisyah dengan Sofyan. Ya, Sofyan. Itu ya kisah. Ya, sangkaan buruk yang jadikan suatu dusta yang bertebaran. Jadi, ya, jangan buat macam tu. Jangan buat sangka buruk. Kita buat sangka baik. Perkataan zon ya. Perkataan zon ini adalah berasal ya daripada waham ya. Mula-mula waham. Kemudian syak. Baru datang zon. Ya. Jadi waham, syak baru zon. Jadi zon ini dia sesuatu sangkaan yang sudah berat ya. Sebab dia sudah menghampiri yakin. Lepas zon yakin. Itu tingkatan dia dalam bahasa Arab. Jadi tingkatan dia mula-mula waham. Waham ni kita sebut was-was. Waham. Ya. Kemudian syak kita katakan ragu-ragu. Ragu-ragu. Itu syak. Dalam Quran kalau kita jumpa syakun, roibun. Ya. Raiba, raibun, itu mana sama dengan syak. Ragu. Ya. Satu lagi yang teratasnya ialah zon. Zon ni kita katakan sangkaan. Ya, sangkaan. Ya. Sangkaan ini yang atasnya lagi yakin. Baru yakin. Jadi datang yakin ni setelah tak ada waham, syak dan zon. Ya. Zon ini sesuatu yang dah berat ya dalam hati kita. Dah berat. Pertama, berat kita sangka baik atau berat kita sangka buruk. Macam tu. Sebab itu jangan sangka buruk dulu. Kalau benda-benda yang keji terutama kepada mengenai orang Muslim. Ya. Jangan kita sangka buruk dulu. Sebab sangka buruk itu adalah akzabul hadis kata Nabi. Maknanya para sangka buruk itu adalah suatu ucapan yang paling bohong. Jadi kita jangan sangka buruk dulu. Buat sangka baik. Kemudian bila terbukti barulah dikatakan yakin. Yeah. Jadi bab yang kita belajar ni sebenarnya bab-bab akhlak yang tidak baik. Yang tercela. Apa dia? Ada nak tanya? Itu kena masuk iklan. Jadi, ya, artinya, ya, kata seseorang ni ya, kalau kita
berdosa dengan Allah ni mudah. Mudah kita berdosa dengan Allah. Maknanya, di mana-mana Allah bersamamu dan kamu boleh minta ampun dengan Allah. Tetapi kalau dengan manusia ni berat, ya. Kalau kita tak jumpa kepadanya, boleh membawa sampai hari kiamat. Ya. Jadi itu dikatakan berat kalau kita, ya, berdosa dengan manusia. Ya. Tapi hanya kita doakanlah mudah-mudahan dia mengampunkan kita. Ya. Jadi kadang setengahnya kan orang dia bila nak kembali kepada Allah, ya Allah, aku ampunkanlah segala dosa-dosa orang yang bersangka buruk terhadapku. Contohlah, termasuklah kita dapat lampu. Nah, contoh-contohlah kita doakan terbaik. Ya. Mudah-mudahan dia, ya, mengampunkan segala dosa orang yang bersangka buruk atau buat jahat dengannya. Ya. InsyaAllah. Ya. Okey, siapa lagi nak baca? 1517. Silakan. Okey. Tak apalah, saya dah terangkan dah lah. Ya. Itu baca sendirilah tu. Ya. Tapi yang paling berat memanglah bukan kita kalau dah sangka buruk dengan Allah, ya, macam orang munafik. Ya, sangka buruk terhadap Nabi sama dengan orang munafik. Jadi, ya, bila contohnya begini. Ya, bila perang Uhud tu kalah, ya, orang munafik mengatakan kalau Muhammad tu betul, tentulah kita menang, kenapa kita kalah? Nah, kan dalam surah Ali Imran disebut macam tu, ya. Jadi dia sangka buruk, ya, terhadap rasulnya. Ya, kalau betul Muhammad tu betul, tentulah kita menang, kenapa kita boleh kalah dalam perang Uhud? Nah, jadi sangka apa? Sangka buruk. Jadi pendek kata, ya, sangka buruk terhadap manusia tu nombor tiga. Tapi sangka buruk terhadap Allah dan Rasul lagi berat lah. Ya. Macam tu. Ya. Lagi? Kita teruskan. Siapa nak baca? 1517. Okey, sila. Kun alaihi. Ya, satu lagi. 1518.
maka susahkanlah. Ah, okey, lama tu ya. Maka susahkanlah oleh engkau akannya atau atasnya. Baik ya, kita catatkan dulu hadis 1517. Catatkan hadis sah. Matan, dilarang menipu. Hukum, haram. Hadis 1518, hadis sah. Matan, dilarang menyusahkan rakyat. Hukum haram. Baik, ya, kita simak semula hadis 1517. Jadi hadis 1517, 1518 ni sedang elok lah. Ya, kita baca dengan suasana atau masa pula nak pilihan raya. Jadi nak pilihan raya ni kena ingat kepada pemimpin-pemimpin lah yang nak jadi pemimpin ni. Ya. Jadi hadis ni memang ya, kenalah pada masa dan waktunya ya, yang kita baca ni. Baik, hadis yang 1517. Ya, bermaksud seorang yang menjadi penguasa kemudian ternyata menipu atau berlaku zalim kepada rakyatnya. Dan pada hari ia menghadapi kematian, belum bertaubat dari kezaliman dan aniayanya terhadap rakyatnya, maka ia akan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke syurga. Kita ya, bukan seorang pemimpin. Tapi ya, itu pun kita dah rasa besar kalau kita ya, bersalah. Apalagi kita memimpin umat. Ya, kemudian ya, kita memimpin dengan menipu umat, menipu rakyat. Ya, bayangkan, ya, bukan kecil-kecil. Ya, menipu rakyat jelata. Ya. Ha, ingat, kalau kita tidak bertaubat dan minta ampun kepada rakyat ya, sebelum kita mati, ya, maka ingat bahawa ya, kita akan apa dikatakan illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan ke atasnya syurga, atau kita bahasakan melainkan Allah haramkan syurga ke atasnya. Berat tak berat nak jadi pemimpin? Berebut-rebut jadi pemimpin, tapi kena amanah. Kalau tak amanah, ingatlah ayat hadis ni. Walaupun ya, ramai ya, yang berkunjung, berziarah ataupun dimuliakan kematiannya, ya, tapi tanggungjawab depan Allah tak boleh nak lari. Bukan kerana ya, ramainya pengunjung, jenazahnya dihormati, bukan itu boleh dapat melepaskan daripada tanggungjawab depan Allah. Tak. Ya. Diri sendiri tak boleh lari daripada tanggungjawab depan Allah. Ya. Bayangkanlah kita bersalah dengan seseorang pun, kita rasa dah besar. Ya, kalau dah ya, rakyat, ya, kita ya, tipu dia. Apa jadi? Ya. Tak ke besarnya dosa yang kita pikul. Ini satu hadis. Ya. Satu hadis lagi diterangkan. Nabi dah doakan untuk rakyatnya, untuk umatnya. Doanya apa? Nabi dah doakan. Artinya siapa
yang jadi umat Nabi, mengaku jadi umat Nabi, masih berlagak menyusahkan rakyat, ya, nah, ingatlah, ya, dia akan susah nanti. Nah, kalau orang Hindu, dia ada satu namanya karma. Karma ni maknanya siapa buat jahat, dia akan dibalas jahat. Ah, macam tu bahasa dia. Itu karma. Ya, orang Hindu ada faham macam tu. Ya. Jadi, ya, Nabi yang salam, ya, telah berdoa. Apa doanya? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasakka alaihim fashkuk alaihi. Ha, itu jawab tu. Fashkuk alaihi. Ha, ya. Ini fashkuk ni jawab mana? Jawab man. Man waliya. Ha, man tu huruf, ya, huruf jazam dan syarat yang mempunyai jawab. Ha, jadi jawapan dia disambut dengan fashkuk fa. Kenapa disambut fa? Sebab dia tak sesuai. Ya, man waliya waliya madi. Ya, kemudian paskuk puskuk tu amar. Nah, jadi kalau tak sesuai baru letak fa. Macam tadi kita belajar tadi dia sesuai. Nah, dia tak payah gunakan fa. Ya. Man kaz man apa tadi? Dikatakan barang siapa? Ya, iza bukan barang siapa. Iza hadasa kazaba. Iza hadasa kazaba. Contohnya macam tu. Ya. Nah, jadi itu tak perlu kepada fa sebab dia sama fi'il. Nah, yang ini dia tidak sama fi'il. Nah, sebab itu disambut dengan fasquk alai. Apa Nabi bersabda ini dan mendoakan siapa jadi umat dia menyusahkan umatnya. Nah, ingat. Wahai Tuhan, wahai, ya, Allahumma wahai Tuhanku. Man waliya min amri ummati syai'an. Ya, barang siapa memegang salah satu dari urusan umatku, ya, fasyaqqa alaihim, lalu dia membuat susah terhadap mereka, fasykuk alaihi, maka susahkanlah dia. Sebab itu kadang, ya, pemimpin-pemimpin kadang akhirnya, ya, disudahi dengan keburukan. Ya, apa sebabnya? Ya, salah satu daripadanya ialah, ya, kadang, ya, kerana dia menyusahkan rakyatnya, maka, ya, akhirnya Allah susahkan dia. Ya. Sepatutnya, ya, kalau dia memuliakan rakyatnya, maka dia akan diakhiri dengan kemuliaan. Tapi kalau dia menyusahkan rakyatnya, maka dia akan menerimalah hukum karma ini. Ya, dia akan susah nanti. Ya, macam itulah. Jadi kena ingatlah bahawa Nabi sudah berdoa kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Doa ni dimakbulkan oleh Allah sampai hari kiamat. Siapa jadi umat Nabi, dia memimpin umat Nabi dan dia menyusahkannya, ingat, ya, akhirnya dia akan susah. Ya. Bukan senang. Syakko madi yang jawabnya fasku. Jadi yang fa pertama janganlah terjemahkan maka lalu. Jadi kan dua kali fa kan, satu fasakko, satu fasku. Jadi fa yang pertama terjemahkan lalu. Nak menunjukkan belum jawab lagi. Yang jawab tu yang fasquk. Yang ujung. Tu jawab dia. Kadang dalam dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan, ya, Tuhan kadang balas, ya, kadang tak sampai mati pun kadang dah dibalas, ya.
balas ni kadang setengahnya kita lihat balasannya tak nampak. Ya, tak nampak. Kita nampak macam senang. Sebenarnya ya ada balasan tu yang tak dinampakkan pada zahir, iaitu di azab dalam hati. Yang mana hatinya sentiasa sakit. Jadi sakit hati ni lebih teruk daripada yang kita pandang pada zahir yang dihadapi. Ya, sebab ya sakit hati ni lebih kepada azabun alim. Azab yang amat pedih. Ya. Macam kita katakan kalau kita dipukul, kita rasa sakitnya badan kita dipukul. Ya, tapi kalau kita punya hati sakit, ya, dia akan merana kepada seluruh badan. Ya. Jadinya tidak akan dapat satu ketenangan, ketenteraman. Ya, walaupun kita duduk di tilam yang empuk sekalipun. Ya, tapi tidak ada ketenangan. Ya. Kalau perempuan tidur masih lena lagi, alhamdulillah. Maknanya itu ya, okeylah tu. Ya. Ada setengah orang tak boleh tidur. Tu ya, itu masalah ya. Jadi kalau tidur masih lena lagi, syukur alhamdulillah. Ya. Itu nikmat tu. Ya. Allah bagi kita nikmat lagi. Baik lagi, siapa nak baca? Ada satu hadis lagi. Siapa nak baca? Okey. Satu lagi pendek ni 1520 apa satu lagi ya. Baik, saya catatkan dulu hadis 1519. Hadis sah. Matan. Dalam menghukum. Koma. Ini koma ya. Memukul. Atau berkelahi. Diperintah menjaga supaya tidak kena muka. Hukum wajib. Hukum wajib. Kemudian depan dia lil irsyad. Lil irsyad untuk ya. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan ya. Hadis 1520 catatnya catatkan hadis sah. Matan dilarang marah. Hukum lil irsyad. Okey, semak semula.
Hadis 1519 menerangkan bahwa dalam hal-hal peperangan ataupun bergaduh, jangan sesekali melukai muka ataupun ya kena pada muka. Ya, sampai dalam peperangan pun, kalau walaupun dia musuh, ya kita tidak boleh cala-calakan muka. Ya. Macam kita tengok di Lahad Datu macam mana kan? Ya, kita punya ya polis-polis kita. Dia punya muka habis dirobek-robek, ya. Dah tak nampak lagi muka kawan tu dah. Ya, habis dirobek-robek dengan pisau. Jadi hal macam ni sebenarnya tak boleh berlaku. Ya, nak bunuh-bunuh. Tapi muka jangan diapa-apakan. Sampai Nabi pun ajar demikian. Dan begitu juga bergaduh pun jangan sampai mencalakan muka. Ya. Macam itulah bahasa dia. Hukumnya adalah haram. Dan satu lagi hadis 1520 ni. Ya, menceritakan tentang seorang datang kepada Rasulullah minta nasihat. Rasulullah tahu. Ya. Orang ini. Apa yang Rasul kata, la taghdab. Jangan marah. Lagi Rasul, ya, la taghdab. Lagi Rasul, la taghdab. Ya. Dia minta nasihat kepada Rasul, minta pengajaran kepada Rasul. Tapi Rasul bagi pengajaran apa? Jangan marah. Orang ni panas baran. Ya, cepat marah. Jadi tak ada artinya kalau dia ni panas baran, cepat marah. Ya, segala ilmu tidak akan berkat padanya. Tidak ada artinya. Sebab itu, kena hendarkan diri. Ya, kalau nak belajar pun, ya, kena hendarkan diri daripada sifat marah. Ya, jadi, tidak ada artinya. Kalau ada sifat marah ini, segala kebaikan tidak ada arti buat dia. Contoh, kalau orang tengah marah, ya, dia boleh ya, hempaskan, pecahkan segala barang-barang yang di depan mata dia. Dalam keadaan dia marah. Ya. Padahal barang-barang itu ya, bukan murah harganya. Ya. Beli di London dulu. Pergi London, beli kat London. Bila marah, habis berderai. Itulah cerita dia. Jadi bila marah tu tak dapat nak menguasai diri. Ya. Dia tak nampak barang yang berharga. Samalah dengan Nabi nak bagi ilmu yang berharga. Ya? Tetapi kerana sifat dia sifat marah, panah barang, tidak artinya juga kepada dia. Jadi Nabi nasihatkan, kalau kau nak belajar, jangan marah. Tinggalkan sifat marah dulu. Macam tu. Ya? Marah kerana Allah tak apa. Ini marah tak tentu hala. Ya? Bukan marah kerana Allah, tapi marah tak tentu hala. Jadi itu saja ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah yang kita pelajari tadi, iaitu berkaitan dengan hadis-hadis yang berkait dengan akhlak yang tercela. Ya.